siapin dulu chef cuisine ah. Sobek. Siap santap. Assalamualaikum. Akang. Waduh, ayo kita ke masjid dulu sholat berjamaah. Bentar lagi asar. Tanggung atuh Kang. Saya mau masak dulu, ini nyiapin buat buka puasa bersama. Aduh, sholat pada cuma sebentar, paling juga 10 menit. Nanti kamu terusin masaknya, yuk. Udah aja tuh Akang aja yang berjamaah di masjid mah. Nanti biar saya mah sholat munfarid aja di rumah. Aduh, sayang atuh Ubed. Kan kata Rasulullah juga, laki-laki mah sholat berjamaah di awal waktu di masjid. Lagian pahalanya juga jauh tuh, 27 derajat di masjid mah. Lagian ya, kalau kita sholat berjamaah di masjid, itu bisa lebih fokus dan lebih khusyuk. Kalau masalah khusyuk sama fokus mah, saya biasanya di rumah juga. Bisa, Kang. Malah lebih khusyuk. Ya sudah atuh ada gitu mah, saya mah nggak akan maksa. Saya kan niatnya cuma ngajak dan ngingetin aja. Ya, saya duluan ya. Ya, Mangga, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuh, saya mau masak lagi ya kalau gitu mah. Masak telur goreng buatan Mang Ubed. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas. Inti nama, si Mas mah harus selalu berusaha untuk sholat berjamaah di masjid, Mas. Insya Allah. Dan nggak ada alasan, Pan. Ke masjid dekat. Iya, dekat. Badan masih sehat. Sehat, Ak. Masih seger. Masih seger. Nah, harusnya kita teh malu sama orang yang punya kekurangan fisik, Mas. Iya, yes, deh. Insya Allah. Tapi kalau yang buta dan pincang, gimana? Oh, sekarang katanya. Yang pincang itu masih bisa dengar suara adzan nggak? Ya masih kan nggak tuli dok. Nah iya berarti masih bisa harus sholat berjamaah. Tapi kalau itu mereka bisa diberi keringanan gitu. Emangnya nego bunga motor pakai keringanan kiri, kiri, segala. Eh ini urusan sholat mas. Benar jamaah. Kiri kiri. Kanan, tuh kanan, kalau mau ringan mah tuh kiri, kiri, naik itu. Astagfirullah. Ah Mas Ais masih hidup. Yang meninggal aja lihat tuh dibawa ke masjid. Iya. Apalagi yang hidup. Waduh. Alasan aja. Takut saya. Tuh Mas lihat Mas. Tuh. Bodor. Astagfirullahaladzim bodor. Itu jadi pelajaran buat kita. Harus malu kita teh. Ayo. Kiri kiri kanan kanan. Kiri kiri. Mana ini kok alangin aja nih. Mimi. Ya, Pi. Di sini. Pipi mau naik kasep. Mau naik keren, mau kemana Pipi, Teh? Ah, biasa. Mumpung Pipi lagi ingat mau sholat jamaah ke masjid. Oh ya, bagus. Atuh kalau gitu, mah. Kebetulan Mimi juga lagi siapin buka puasa buat Pipi. Chef Wisin. Tinggal sobek. Siap santap, Pi. Wah, Mimi. Memang istri yang baik. Tapi lebih baik istri Pipi yang terdahulu. Bercanda tuh, Mimi. Pipi berangkat ya. Ikut atuh, Pi. Biar Mimi dapetin pahala 27 derajat. Mimi, kata A.A. Jimmy, perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Tapi gampang. Kalau Mimi mau pahala 27 derajat, gampang. Gimana tuh, Pi? Tinggal pijitin Pipi. Bagus atuh kayak gitu mah mau atuh Mimi. Sok atuh. Iya. Biar Mimi dapat pahala 27 derajat deh, Pipi. Gimana, Pi? Segini, Pi? Kurang keras, Pi. Segini gimana? Kurang. Gini atuh. Kekerasan, Mimi. Mimi teh pernah jadi kuli bangunan. Ya, dulu, Pi. Mimi, udah cukup, Mi. Udah cukup. Yang penting,
Mimi sudah dapat pahala 27 derajat karena melayani suami. Pipi berangkat dulu ya, keburu komat. Mimi, ini kenapa pinggang Pipi sakit gini, Mimi? Kenapa, Pipi? Mimi mah kekencengan itu tadi. Asik, atuh gitu, Mas. Mimi, ini Papi lagi sakit, kenapa malah seneng? Ya iya, tuh supaya Mimi teh mijitin Pipi lagi. Jadi pahala Mimi teh nambah 27 derajat lagi. Mimi, yang ada mah dikurangin pahala Mimi 180 derajat. Karena Mimi sudah membuat Pipi gagal sholat jamaah ke masjid. Udah istirahat dulu atuh Bun, panas. Istirahat dulu, ntar dilanjut lagi. Dok, kamu tahu nggak ada dosa yang lebih berat lagi selain menzalimi anak yatim, memperkosa, dan membunuh? Alah, saya juga tahu atuh. Pasti itu teh dosa menzalimi, memperkosa, dan membunuh anaknya si anak yatim tadi kan? Bukan. Terus kalau bukan, apa jawabannya tuh? Dosa yang lebih berat adalah munafik. Alhamdulillah. Waduh, kamu teh kenapa alhamdulillah? Kamu bangga ngelakuin dosa yang lebih berat? Bukan gitu atuh Bun. Saya teh bilang alhamdulillah karena saya mah orangnya gak munafik. Saya mah kalau cinta bilang cinta, kalau sayang ya bilang sayang. Saya mah jujur atuh Bun, sholat di rumah juga nggak pernah ditinggal. Nah itu teh termasuk omongan yang munafik. Alhamdulillah. Aduh, kamu teh kenapa alhamdulillah lagi? Ya, saya bilang alhamdulillah karena saya sekarang jadi tahu dan sadar bahwa itu teh termasuk dosa yang berat. Percuma, Dok. Kamu teh udah 35 tahun. Jadi selama 35 tahun, kamu teh ngelakuin dosa yang amat berat. Waduh. Tapi iya juga ya. Kalau gitu mah, kita pulang, Bun. Kita buru-buru mandi, kita pergi ke masjid, dan kita sholat tobat, Bun. Ayo. Aduh. Kamu teh kenapa menangis? Kayak anak kecil aja. Udah tenang aja, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa kamu. Asalkan kamu teh tobat. Bukan itu Bun, tapi kaki saya keinjak kamu Bun. Aduh. Aduh. Coba kamu lihat benar-benar kaki kamu yang injak kaki saya. Aduh. Aduh. Kamu teh kayak Sri Mulat aja. Maaf atuh Bun, maaf. Gimana tuh ini temenin hujan terus? Iya tuh Cah, ini udah mau maghrib, hujannya nggak berhenti-berhenti. Ada yang bawa payung lagi. Eca, kapan tuh cari pengganti lagi? Cari suami lagi gitu, biar nggak kesepian. Carinya yang kaya, yang ganteng orang kota. Neng Imas, ganteng sama kaya itu bukan ukuran. Cari suami teh ya gampang-gampang susah, seperti mancing dalam kolam. Kolam teh ikannya teh banyak teh, tapi susah dipancingnya, malah capek kitanya. Kalau gitu jangan mancing di tempat ternak, Cak. Beli aja ikan di pasar, kan banyak. Nggak mau ah, cuma pengen dapet suami teh yang rajin sholat, terus udah gitu teh mau ngimamin Ece gitu tiap hari sholat di rumah, yang soleh, yang cool, pokoknya mah kayak Kang Entis. Ece, kalau sholatnya di rumah mah namanya tuh bukan cowok soleh, tapi cowok soleha. Ya kan? Ece, itu lihat siapa yang lewat? Nendan dulu, nendan dulu. Ade, secara teoritis pada mau kemana nih sudah pada rapi-rapi begini? Kang Entis, secara matematis kita teh lagi nyari tambahan, biar satu jadi dua, biar dua jadi banyak. Ah, nggak boleh atuh Cek. Tapi secara dogmatis saya teh mau mengantar Imas kemanapun pergi. Yuk, Mas. Kok Imas?
Bukannya nganter Edo? Oh enggak, single fighter, Imas aja. Mari, Mas. Secara amandemen, saya bareng aja sama dia ya. Ya, secara aman anaknya Mang Uca ya. Mana boleh. Mana harta payungnya? Yuk. Ayo. Hei, Mas. Jangan mau, Mas. Cobain dulu biar nggak apa-apa. Udah pasti sih enak. Tapi pengen nyobain. Astagfirullahaladzim. Hari Ece mau nyicipin makanan apa mau sahur? Aduh, atuh jadi batal puasanya, Ce, kalau begitu mah. Batal, aku mah. Hebat kamu sekarang, sukses. Ya, alhamdulillah, rezeki mah ada saja. Yang penting mah saya tetap berusaha. Bukan itu maksudnya. Kemarin kamu mudik ke sini, bawaannya sedikit. Pulang ke kota, banyak bawaannya.